Oh, ayo today, cuy. Diem lu. Kamu lagi kesel ya, cuy? Iya. Biar keselnya hilang, minum es dawet, cuy. Buatin satu gelas, tapi nggak pakai lama. Santai, cuy. Lagian kamu kesel sama siapa sih, cuy? Bapaknya Tisna. Bapaknya Tisna datang. Iya. Apa saya juga. Pak, ngobrolnya nanti lagi aja ya. Penumpangnya udah nungguin. Oh iya, iya. Mari, Pak. Iya. Ya, Mai. Jack, aku punya usul nih buat kamu. Apa? Biar target kamu tercapai, lebih baik kamu cari customer korporasi deh. Koperasi? Korporasi, Jack. Perusahaan gitu. Kalau perusahaan, biasanya beli motor minimal lusinan. Oh gitu. Iya deh. Nanti saya cari. Makan di DPR lagi yuk. Diskusi kita. Iya, insya Allah, Mai. Saya kira ke Capi ya. Maaf, Mbak. Saya bukan tukang ojek. Oh, maaf, Bang. Saya kira tukang ojek. Abis gayanya mirip tukang ojek sih. Ini ya, Bang Tisna. Abang Bor ini. Oh iya. Bang Tisna, tadi Abang Tisna punya bapak, Kak? Iya, kenapa? Mirip ya sama saya? Bukan itu, tapi yang beta lihat sama cerewetnya kayak Bang Tisna. Min, Pak, nasi uduk sama semur tahu satu. Siap. Abah, bapaknya Kang Tisna ya? Kok tahu? Tahu dari siapa? Nebak aja. Saya Amin, dari Bandung juga. Aduh, atuh sama-sama orang Sunda. Sudah lama tinggal di Jakarta? Baru, semenjak Kang Bahar meninggal, saya nggak ada kerjaan lagi di Bandung. Terus saya pindah ke Jakarta. Abah kenal nggak sama Kang Bahar? Nggak kenal. Siapa Kang Bahar teh? Pur, kamu teh kenapa? Dari tadi ketawa terus. Lucu aja lihat bapak lu, Tis. Emangnya bapak saya pelawak apa yang harus kamu ketawain? Lu kesel sama gue. Masa enggak? Coba kalau bapak kamu saya ketawain, kamu marah enggak? Kalau lu kesel sama gue, berarti gue juga kesel sama bapak lu. Emangnya bapak saya salah apa, Pur? Alah. Gue gak suka bapak lu sok nasihatin gue. Harusnya kamu teh seneng bapak saya nasihatin kamu. Ya tapi jangan nasihatin gue tentang kejombloan gue. Ya udah, maafin bapak saya. Au. Purno,
Purnomo! How are you today, cuy? Diem lu. Kamu lagi kesel ya, cuy? Iya. Biar keselnya hilang, minum es dawet, cuy. Buatin satu gelas, tapi nggak pakai lama. Santai, cuy. Lagian kamu kesel sama siapa sih, cuy? Bapaknya Tisna. Bapaknya Tisna datang? Iya. Tahu nggak lu, John? Ternyata bapaknya Tisna itu lebih parah dari Tisna. Semua orang dinasehatin, termasuk gue. Sebel gue. Sabar, cuy. Nggak baik ngomongin orang tua temen. Lu belain bapaknya Tisna? Enggak, cuy. Es dawetnya nambah ya. Satu lagi. Sobat tiap hari kesel. Bapaknya Kang Tisna tinggal di rumah? Enggak, Pak. Lagi nongkrong di warung Pemumun. Oh. Pak Sofian ngomong apa? Saya bilang, oh. Oh, saya kira ini ngomong apa. Taunya, oh aja. Mana? Dimakan. Kang Tisna, ngojeknya kenapa nggak libur aja hari ini? Ajak bapaknya jalan-jalan. Ke Ancol, ke Ragunan, ke Monas. Kalau ke Monas, saya tahu jalannya, Pak. Tapi kalau ke Ragunan sama ke Ancol, saya belum pernah ke sana. Justru itu, mumpung belum pernah, sekalian. Saya sih pengennya juga begitu, Pak. Tapi saya lagi nggak ada uang. Eh, Kang. Pak Sofian, uangnya? Maaf, Kang. Saya nggak ada uang buat dipinjamkan. Siapa yang mau pinjam uang, Pak? Saya mah mau nagih uang ongkosnya. Maaf, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu lagi apa? Ini, Pak. Ibu lagi bikin kata-kata buat promosi rendangnya Ibu. Untuk apa? Buat bikin brosur, buat dibagi-bagiin ke calon pelanggannya Ibu nanti. Bu, sebelum promosi, Ibu harus punya nama dulu untuk bisnis Ibu. Sudah Ibu pikirkan kok. Apa namanya? Rendang normal lah. Rendang tiada duanya. Enak, gurih, dan nikmat. Berapa, Con? Biasa, cuy. 2 gelas 10.000. Eh. Mau kemana, cuy?
mau ke rumah Ineke. Jangan terlalu semangat ngejar cewek, cuy. Nanti kamu bunuh diri season 2 loh. Jangan marah dong, cuy. Es dawet lagi ya, cuy. Lu mau bikin perut gue kembung? Contor. Sono. Update status. Ada cupu lagi galau.